kalau make up itu sebenarnya faktor penunjang untuk penampilan, untuk perform ya, untuk performer. Nah kalau untuk tari lenggang nyai, karena menarikan untuk seseorang putri atau seorang putri yang menari menentukan kebebasannya, menentukan pilihan, ya harus cantik ya, semuanya dipercantik supaya lebih cantik dari aslinya gitu. Seniman sebenarnya masih membutuhkan adanya kostum yang real, kan gitu ya. Nah, kemudian celana panjang tapi yang gombrong. Yang gombrong itu kedombrang atau besar. Kemudian kebaya baju hijau, kemudian pakai toka-toka merah. Toka-toka itu yang menyerupai silang-silang di dada. Kemudian ada lagi ampreng depan dan ampreng belakang. Ada lagi namanya pending. Kalau di Betawi namanya ikat pinggang. Lenggang nyai itu kalau dari atas itu ada kayak mahkota tetap hijau dan putih. Nah teman-teman, sudah menyimak tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan ini. 1. Di manakah letak keunikan tari lenggang nyai?
2. Apakah perbedaan pola lantai tari tradisional dan tari kreasi?